terlihat rapi, tanaman diletakkan dalam sebuah rak. Rak kayu salah satunya bisa jadi pilihan yang cocok untuk kesan natural dan menyatu dengan tanaman. Rak kayu juga memiliki berbagai pilihan bentuk, mulai dari rak kayu minimalis, bahkan rak kayu unik yang beberapa di antaranya bahkan bisa kamu bikin sendiri. Supaya lebih bagus, kamu nggak bisa asal menaruhnya. Simak yuk beberapa pilihannya berikut ini. Rak kayu susun berbentuk tangga. Rak susun yang berbentuk tangga ini mampu memuat banyak tanaman sekaligus. Selain estetik, tanaman jadi kelihatan rimbun dan bervolume. Kamu bisa menyusunnya dengan menaruh pot bunga besar di bagian paling bawah dan yang lebih kecil di bagian atasnya. Tingginya bisa disesuaikan dengan kesan penuh yang ingin ditimbulkan. Rak kayu seperti ini cocok ditaruh di ruangan mana saja, asal memiliki ventilasi dan pencahayaan yang baik. Rak kayu bertingkat yang bentuknya zigzag. Bentuk yang zigzag akan membuat rak susunmu mencuri perhatian. Bentuknya yang tidak sama bisa membuat tanaman terlihat lebih ringkas. Rak kayu berbentuk zigzag ini bisa ditempel di dinding untuk pot yang kecil-kecil maupun diletakkan di sudut rumah untuk rak yang lebih tinggi. Rak kayu bentuk ini cocok ditaruh di ruang tamu, kamar maupun di dapur. Tempel dinding. Ambalan sebenarnya bisa menjadi rak kayu dinding, salah satunya untuk menaruh tanaman cantik ke dalam ruangan. Bentuknya juga beragam, tak hanya papan kayu kotak yang disusun paralel, kamu juga bisa mengkreasikannya dengan bentuk lain seperti heksagon atau lingkaran. Bentuknya tidak harus kecil-kecil, bisa juga dibuat lebih lebar dan panjang. Dindingmu bakal jauh dari kesan polos dan membosankan. Rak kayu sudut. Rak kayu seperti ini biasanya memiliki bentuk yang menyiku. Bisa ditaruh, bisa juga ditempel di dinding. Mulai dari bentuk yang sejajar atau berbentuk mengerucut ke bagian atas, semua bisa membuat ruanganmu makin cantik. Kalau ingin yang bisa dipindah, kamu bisa memilih rak yang ditaruh. Tetapi, kalau ingin ruangan lebih longgar, kamu bisa memilih rak yang ditempel di dinding, karena biasanya letaknya lebih tinggi.